Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Ini Nek Yah nak buat apa nama? Ikan bekok. Ikan bekok ni memang blok Kelantan memang banyak ah. Kelantan dia ada jual ikan bekok. Macam kedai-kedai makan dia pun ada ikan bekok Kelantan Terengganu. Tapi lebih banyak asal-asalnya Kelantan lah gitu. Tapi merebok pakai Terengganu lah ni ikan bekok ni. Jadi hari ni Nek Yah nak tunjuk cara-cara buat ikan bekok. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia deh. Bahan-bahan dia semestinya ikan lah. Ini Nek Yah guna ikan. Ikan dia ikan telur. Ini Nek Yah guna ikan telur. Ikan. Kau basuh tangan. Ikan. Ikan ni boleh belaka. Nak guna ikan apa-apa pun. Ikan selur boleh. Ikan kerah ekor boleh. Ikan kerah ekor tu ikan jeket lah. Ikut bandar lah ikan apa-apa. Ikan fisi ke ikan apa. Ni tapi Nek Yah guna ikan selur ni. Lepas tu kita guna garam eh. Garam kasur. Garam kasur. Lepas tu cuka. Cuka. Okey. Kita siar ikan kita ni. Kita siar ikan kita. Okey, sahabat-sahabat ni ikan ni. Hari kita siar ikan deh. Ikan ni kita kita siar belah-belah. Belah belakang ke depan ke boleh belakang lah. Kita belah gini ikan kita. Ikut lah nak belah kut belakang ni ke boleh, kut depan boleh. Dah jawab kut depan lah senang. Gini sahabat-sahabat ha. Dan kita akan siang kesemuanya lah. Kita akan siang sampai habis. Okey sahabat-sahabat, ni ikan kita ni. Ni yang siang ni. Ni yang siang. Kita siang gini. Nak belah belakang ke kot depan ke? Nenek yang belah kot depan. Boleh lah ke? Lepas tu kita ambil cuka. Tebuh dalam ni. Mari lalu lalak. Kita ambil cuka. Ambil cuka. Kita ambil ikan kita ni. Kita boleh benar lalak buat gini dalam air cuka. Lepas tu tebuh dalam besen gini. Tebuh dalam besen gini. Kita celup lagi ke. Kita bubuh dia. Lepas tu
kita ambil garam. Garam, garam pun sikit sudah masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dia banyak. Lepas tu kita ambil lagi ni. Buah cuka. Ambil garam, tepung garam. Garam yang berbanyak sahabat-sahabat eh, masing lah. Oh, tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup, tepung cuka sikit ni. Kalau nak buat garang halu pun boleh juga, garang rasa boleh juga. Gini sahabat-sahabat, kita biarkan dia semalaman. Kita biarkan dia semalaman baru kita ambil jemur. Sahabat-sahabat, ni ikan kita ni kita buat garang semalaman dah. Ni kejadian dia deh. Ni ikan kita. Sekarang nak nak basuh ikan ni. Ni setelah kita borang semalam jadi gini. Jadi nak nak basuh. Kita basuh biar dia bersih-bersih. Basuh. Basuh 2-3 kali eh. Basuh dia bersih ni. Basuh sampai dia bersih. Oh, sahabat-sahabat. Ni ikan kita ni kita basuh biar bersih-bersih deh. Basuh sampai 2-3 kali jadi bersih gini. Kita pun dah baku gini. Sejak gini. Lepas tu proses nak jemur. Kita jemur sekejap sudah kan. Ni ikan kita ni. Kita ni. Kita apa? Kita nak jemur. Oh ni sahabat-sahabat, kita kena bubur minyak. Ni minyak masuk deh. Kita letik minyak atas ni. Tujuan dia tak ambuwi lalak mari dan tak ambuwi terbuang lah. Terbuang makan. Kita bubur minyak ini, letik minyak. Ni minyak masuk biasa deh. Minyak masuk hot baru, hot baru. Gini sahabat-sahabat. Okey, sekarang kita pergi jemur. Okey, sahabat-sahabat, ni ikan kita ni deh. Sekarang nak ayah nak pergi jemur deh. Jom, kita pergi jemur. Pergi jemur tempat panas. Kita jemur dalam 4 jam gitu. Kita jemur gini. Jemur sini tempat panas. Sekarang kita jemur dalam 4 jam. Sahabat-sahabat, hari ni tu ikan kok kita ni. Siap dah setelah kita jemur separuh kering lah. Lepas tu bila kita jemur separuh kering, kita akan simpan dalam ni. Dia kering. Kita simpan dalam ni.
Jenis sabar-sabar. Kita begini, kita tutup. Kita simpan dalam peti ais. Kita simpan balik bawah lah. Kalau kita nak makan, kita ambil je lah kita goreng. Cara goreng dia, goreng biasa dengan minyak, bawang, bawang putih, bawang merah, bawang ada besar. Ni lah cara-cara buat ikan bekok. Ikan bekok ni memang sedap lah. Makan nasi dengan panas-panas atau makan nasi dengan sayur ke, dengan makan nasi yang ada kuah lah, kari-kari ke apa ke, memang sedap makan dengan ikan ni. Sebab dia rasa lemak, asin, masam, cuka tu. Okey, okey lah sahabat-sahabat. Nek yang mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek yang mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kerana support Nek Yah selama ni. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, dipancangkan umur, disihatkan dulu badan, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okeylah sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.